Ya, gempa 6,4 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pidijaya dan sekitarnya meluluhlantakkan hampir 100 bangunan di kawasan itu. Seperti yang terjadi di kawasan Kecamatan Bandar 2, sebuah masjid di Desa Beko Kutang rubuh terkena gempa, dan akibat gempa ini diperkirakan korban terus bertambah karena banyaknya warga yang belum dievakuasi dari runtuhan bangunan. Dan berikut kami coba tampilkan visual kerusakan sejumlah bangunan pasca gempa terjadi. Mau muka-muka.